Selamat siang anak-anakku semuanya, kita berjumpa kembali pada pembelajaran online untuk materi seni budaya. Hari ini bersama saya, Ibu Kandiwarni SPD, saya sampaikan materi tentang seni budaya melanjutkan dari materi minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Nurhayati. Baik anak-anakku, hari ini nanti kita akan belajar materi tentang jenis tari menurut koreografinya. Baik, berikutnya akan saya sampaikan tentang materi jenis-jenis seni tari menurut koreografi. Jadi menurut koreografinya, jenis-jenis tari itu dibagi berbagai macam. Yang pertama, berdasarkan jumlah penarinya. Nah, dilihat dari jumlah penarinya, jenis tari itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal bisa disebut juga dengan solo atau dalam istilah musiknya solo. Tari tunggal adalah sebuah seni tari yang dibawakan oleh satu orang penari. Kemudian yang kedua, tari berpasangan. Nah, tari berpasangan ini adalah sebuah seni tari yang dibawakan oleh dua orang secara berpasangan. Kemudian yang ketiga, yaitu tari kelompok. Tari berkelompok atau tari grup. Yaitu sebuah seni tari yang dibawakan oleh lebih dari dua orang atau sekelompok penari. Jadi untuk tari kelompok itu sifatnya bisa kelompok kecil dan kelompok besar yang biasa disebut dengan tari massal. Nah, berikutnya saya sampaikan contoh foto gambar di situ nggih, kalian bisa memperhatikan. Tari tunggal itu ada tari Bali, itu contoh tari tunggal. Jadi ditarikan secara sendirian, kemudian yang berikutnya tari berpasangan. Itu dua orang, kalau di tari Jawa ada karonseh, ada pembangan cakil, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, tari kelompok. Nah, tari kelompok itu dicontohkan tari bedoyo. Tari bedoyo itu berjumlah 9 orang. 9 orang itu pakem nggih kelompok. Tapi ada yang kelompok besar yang jumlahnya hingga ratusan dan ribuan, itu disebut kelompok massal. Nah, sekarang kalau tadi berdasarkan jumlah penarinya, sekarang jenis tari berdasarkan genre atau alirannya. Dibagi menjadi yang pertama, tari tradisional. Tari tradisional merupakan tarian yang diwariskan secara turun-menurun sejak zaman dahulu, yang dilestarikan dan menjadi bagian dari budaya sebuah daerah. Tari tradisional itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tari tradisional klasik yang biasanya dikembangkan oleh kalangan bangsawan di istana atau di keraton. Kemudian yang kedua, tari tradisional kerakyatan. Nah, ini tari ini dikembangkan oleh kalangan rakyat biasa. Nah, berdasarkan genre berikutnya, kalau tadi yang pertama tari tradisional, kemudian yang kedua tari kreasi. Tari kreasi merupakan tarian yang dikembangkan oleh seorang koreografer dengan gerakan yang sudah lepas dari gerakan baku dan bersifat bebas, namun tetap mempunyai nilai estetis. Tari kreasi itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, tari kreasi baru pola tradisi. Nah, ini merupakan tarian yang menggunakan unsur tradisional dalam kreasinya. Sedangkan yang kedua, tari kreasi baru pola non-tradisi. Yaitu merupakan tarian yang sama sekali tidak menggunakan unsur tradisional dalam kreasinya. Jadi intinya kalau pola tradisi itu masih menggunakan khas tradisinya. Kemudian kalau yang non-tradisi itu lebih cenderung ke materi yang modern. Jadi di dalam koreografi penciptaan itu ada dua, bisa dikerjakan atau digarap dengan pola tradisi klasik, kemudian bisa juga digarap dengan pola modern. Kalau yang modern itu biasanya mengarah pada budaya barat, misalkan tari caca, samba, dan seterusnya.
Nah, ini bisa dilihat contoh gambar-gambar nggih, saya sampaikan gambar-gambar di situ. Contoh tari kreasi pola tradisi. Lah, di situ dicontohkan tari merak. Tari merak itu adalah tari kreasi, tapi nuansanya itu tradisi. Jadi polanya itu tradisi. Kemudian ada yang non-tradisi. Non-tradisi bisa dilihat gambarnya seperti itu, nggih. Itu lebih cenderung ke gerak-gerak seperti balet, senam. Itu cenderung ke modern. Cenderung ke modern. Kemudian nanti ada juga kontemporer. Kontemporer itu lebih bebas lagi. Jadi garapannya itu bebas sesuai dengan apa yang menjadi kemauan oleh sang koreografer. Kemudian yang ketiga yaitu tari kontemporer. Tari kontemporer merupakan tarian yang menggunakan gerakan simbolik, unik, dan mengandung sebuah pesan. Jadi di dalam tari kontemporer itu gerak-geraknya lebih bebas, namun gerak-gerak tersebut mengandung sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Nah, berikutnya ada fungsi seni tari. Fungsi seni tari yang pertama sebagai tari pertunjukan, yaitu tarian yang dipersiapkan dengan matang untuk dipentaskan. Kemudian sebagai tari upacara, yaitu tarian yang dilakukan dalam upacara adat maupun keagamaan. Tarian ini menitikberatkan pada kekhidmatan dan juga komunikasi pada sang pencipta. Yang berikutnya ketiga, yaitu sebagai tari hiburan, yaitu tarian yang dimainkan hanya untuk menghibur penontonnya saja. Kemudian sebagai tari pergaulan, yaitu tarian yang dilakukan untuk saling berinteraksi dan berkesenian bersama, bersifat ceria dan komunikatif. Kemudian ada juga fungsi seni tari sebagai kesenian, tari kesenian, yakni tarian yang dipertunjukkan untuk melestarikan budaya dan menghargai warisan budaya tradisional. Biasanya hanya dipentaskan pada acara-acara kebudayaan saja. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Materi sudah saya sampaikan hari ini tentang koreografi, nggih, koreografi tari menurut jenisnya. Kemudian tugas kalian hari ini adalah merangkum. Jadi silahkan kalian merangkum materi hari ini, ditulis di buku rangkuman, nggih. Kemudian nanti buku rangkumannya itu silahkan dikumpulkan ke guru PJJ, nanti untuk disampaikan ke guru pengampu untuk dinilai. Baik, jangan lupa nggih untuk guru pengampu kelas 10-1 sampai 10-8 seni budaya itu adalah saya, Kanti Warni SPD. Kemudian untuk yang kelas 10-9 sampai 10-15 itu adalah Ibu Siti Nurhayati. Baik anak-anakku, kita tutup materi pembelajaran seni budaya hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Ikuti selalu protokol kesehatan. Salam budaya, terima kasih.